Koran. Eh, koran, Bang. Ada, santai, Bang. Santai cara lemparnya. Aduh, lu. Ada berita apa ya hari ini ya? Alah, Mak. Berita apa ini? Bruni masuk daftar hitam Amerika. Duh, apa ini, weh? Daftar hitam apa ini? Kok gua tiba-tiba masuk daftar hitam sih? Waduh, teman-teman ASEAN gua nggak boleh tahu ini. Malu, malu soalnya. Ah, ketahuan lu. Eh, kok bisa tiba-tiba muncul di sini sih lu? Iya dong, Indonesia ini lo. Ah, ketahuan lu. Eh, pelan-pelan Bang suaranya. Jangan keras-keras. Ntar teman-teman ASEAN pada tahu apa. Teman-teman ASEAN, Bruni masuk daftar hitam Amerika. Ah, gua udah umumin lu pakai toa masjid. Eh lu, gak bisa diajak kompromi lah lu ya. Besok-besok kalau lu butuh daftar hitam apaan ini emangnya Bang? Kok lu tiba-tiba kena ya? Perasaan lu baik orangnya dah. Nah makanya itu, kok tiba-tiba Amerika masukin gua ke daftar hitam ya? Aduh, padahal ya perasaan gua baik orangnya. Jarang melanggar aturan. Iya juga ya, kayaknya kita perlu menanyakannya ke Amerika ini. Chris, munculkan Amerika di sini. Eh, kok gua tiba-tiba muncul di sini dah? Mana gua nggak pakai baju apa? Eh, memang kita nggak pakai baju lah dari sananya. Eh, Polan, wilayah mana ini? Kok gua tiba-tiba di sini? Eh, gua Indonesia lah, gua yang bawa lo ke sini. Oh, apa-apa? Kenapa kalian bawa gua ke sini? Gua lagi sibuk ini, cepetan ngomong-ngomong. Begini Bang, ini Bruni masuk daftar hitam ini maksudnya apa ya Bang ya? Kami bingung ini Bang. Iya Bang, kok gua tiba-tiba masuk daftar hitam lah, padahal gua baik orangnya. Oh itu daftar hitam kasus perdagangan manusia. Lo tidak bertindak secara tegas terhadap kasus-kasus perdagangan manusia. Ini menurut laporan dalam 7 tahun terakhir. Alamak, Bang Bruni, ayo gimana itu gimana? Makanya lo gua masukin ke daftar hitam. Ini kalau lo terus tidak melakukan perbaikan, tidak bertindak tegas terhadap kasus-kasus perdagangan manusia, gua bakal sanksi lo lebih banyak. Gua juga pernah masuk daftar hitam Amerika kayak gini, guys. Terus gimana cara lu keluar dari daftar hitam tersebut? Gua melakukan perbaikan peraturan sih dan sebagainya terkait perdagangan manusia. Akhirnya keluar deh gua dari daftar hitam tersebut. Sebelumnya sih kemarin-marin gua masuk tahap pengawasan tapi sekarang udah enggak lagi. Ah, bagus Bang Vietnam. Dah lah weh, gua mau balik dulu weh. Gua banyak urusan ini, lain kali ya kita diskusi lebih banyak lagi. Ah, minimal tapi ya, suguhkan gua kopi atau minyak lah. Hai Amerika. Hai China. Ah, lu masuk daftar hitam ya. Rusia, lo juga masuk daftar hitam. Venezuela, lo juga masuk daftar hitam. Ah, pokoknya semua negara yang gua nggak suka masuk daftar hitam.